Sobat Sehat pernah tidak mengalami rasa marah yang berlebihan hingga tak terkendali nih? Nah, saat kita sedang emosi, tubuh akan mengalami peningkatan tekanan darah. Bahkan marah juga tak baik untuk kesehatan tubuh, begini penjelasannya. Dikutip dari Kompas.com, marah adalah kondisi tubuh mengalami perasaan negatif menjadi meluap, suhu tubuh meningkat hingga jantung berdebar. Bahkan marah bisa meningkatkan tekanan darah lantaran memicu respon stres. Dalam kondisi marah, kelenjar adrenal bakal mengeluarkan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol ke seluruh tubuh. Dampaknya, pembuluh darah bakal menyempit, jantung bekerja lebih cepat, dan tekanan darah meningkat. Tekanan darah meningkat saat marah biasanya akan terjadi sementara. Namun, bila marah tak dikelola dengan baik, akan berdampak buruk untuk kesehatan tubuh. Pelepasan hormon stres ketika marah secara terus-menerus bisa mengganggu metabolisme dan kelamaan dapat merusak kesehatan tubuh. Dilansir dari Better Health, beberapa masalah kesehatan potensial akibat kebiasaan marah diantaranya sakit kepala berkepanjangan, gangguan pencernaan kronis, terjadinya insomnia, dan meningkatkan resiko depresi hingga munculnya eksim. Bahkan marah berkepanjangan juga dapat meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.